Yang dengan dengar di Kajis Channel, sekarang aku bakal mau ngasih tahu lo tips cara mengantisipasi dari WhatsApp web atau WhatsApp scan. Pertama, Anda melakukan dengan cara buka aplikasi WhatsApp dan klik setelan. Setelah itu, pergi ke akun. Di sini ada pilihan untuk mengantisipasi WhatsApp scan atau WhatsApp web dengan cara lakukan verifikasi dua langkah seperti ini. Karena saya sudah mempunyai verifikasi dua langkah, saya sudah melakukan ini. Caranya gampang. Pertama, kita lakukan, misal saya nonaktif. Setelah itu klik aktifkan. Buat PIN Anda sebanyak 6 digit kurang lebih. Oke, bentar. Setelah selesai, Anda akan dibawa verifikasi dua langkah diaktifkan. Nah, jika Anda ingin mengubah PIN, tinggal klik ubah PIN, ganti email. Sekarang WhatsApp verifikasi dua langkah Anda sudah aktif. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk share, like, dan komen video ini. Terima kasih. Sampai jumpa.